adsen yang sudah finish sama plasterannya ini. Ini semen putih dicampur kalsium sama lem kayu dan juga sedikit skim skimput. Ini tidak membekas di tangan teman-teman. Nah, bisa dilihat ini. Terus kita cek pakai aluminium. Yang penting itu uang koin tidak bisa masuk. Jangan lupa subscribe anu dulur ya. Oke, sahabat YouTube, jumpa kembali. Ini saya tidak berbagi tutorial. Ini ingin menunjukkan kepada teman-teman adsen yang sudah finish sama plasterannya ini. Plasteran sudah finish sama adsennya menggunakan semen putih. Ini teman-teman. Ada di sini ada 3 kamar. Ini kurang lebih berukuran 3x3 meter untuk ketinggian 3 meter juga. Ini menggunakan semen putih. Dan di sini juga ada kamar nih. Ini Pak tukangnya sudah siap-siap mau balik kampung. Ini berukuran kurang lebih 2,5 meter x 3 dengan ketinggian 3 meter ini. Juga menggunakan semen putih untuk finishing acian. Dicampur dengan sedikit skim. Terus ada satu kamar lagi, ini kamar 3. Ini posisi berada di lantai 2, teman-teman. Ini kurang lebih berukuran 4 meter x 2,5 meter, teman-teman. 4 meter x 2,5 meter dengan ketinggian sama 3 meter. Ini finishing menggunakan acian semen putih dicampur kalsium sama lem dan juga sedikit skim skimput. Dan di sini ada lorong. Nah, ini lorongnya depan. Lorong depan. Dan ada satu lagi lorong tangga. Ini tidak dihaci karena mau dipasang keramik ini bawahnya ini separuh ini. Nah, ini. Dan di sini ada lorong tangga. Nah, ini. Dan untuk lorong tangga tidak sampai atas karena masih direnovasi lagi. Mau dipasang deck. Itu tidak sampai atas, mau masih direnovasi dindingnya. Tarik dulu, Bro. Ini tukangnya ngopi dulu, Pak, Bro. Silakan di-subscribe Sinambi Ngopi. Ini teman-teman. Ini semen putih dicampur kalsium sama lem kayu dan juga sedikit skim skimput. Teman-teman, ini tidak membekas di tangan teman-teman. Nah, bisa dilihat ini. Kalau yang membekas di tangan itu mungkin campurannya yang kurang betul atau kurang sesuai. Ini tidak membekas di tangan. Terus kita cek pakai aluminium. Nah, ini aluminiumnya. Yang penting itu uang koin tidak bisa masuk. Ini cukup rapat sekali. Ini uang koin tidak bisa masuk. Kalau uang koin bisa masuk berarti pengerjaannya kurang rata, teman-teman. Ini hasilnya. Ini ada 2 jendela, yang satu ada pintunya, yang satu tidak ada. Yang sebelah sana tadi. Ini yang paling tepi. Ini. Nah, ini tepi ada jendelanya 4, yang ada pintunya itu 2. 5. Jendelanya ada 5, yang ada pintunya itu 2, teman-teman. Ini sudah finishing untuk plaster. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menginspirasi atau bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ini yang atas juga di aci. Ini dasarnya menggunakan mortar, kemudian terus diaci berwarna ini putih menggunakan semen putih, teman-teman.